If you want to know the location of every fish, creatures, and threats in Creatures of the Deep, just go to my playlist in my channel and you can find all of the location there. Good luck, my friends! Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, di video kali ini gue mau menunjukkan kepada kalian yang mungkin belum tahu ya, lokasi utama dari Albacore dan Skipjack Tuna kalau tidak salah namanya ya. Kita menuju langsung ke Australia ya guys, dan kalian akan mengetahui di mana spot yang enak untuk menangkap albacore guys, sampai mendapatkan bintang 3 atau lebih mungkin guys ya. Dan di spot inilah gua sedang menuju ke spotnya dulu guys. Tidak sabar sekali ya nih. Right, kita ke arah kanan dari map ya. Dan dari Bird Island terus guys, ada Kang Ujang guys. Right. Dari sini kalian ke atas ya. Dari Cloud Island kalian ke atas sampai melewati Kang Ujang. Alright. Kalau sudah melewati Kang Ujang, kalian melewati New Caledonia ini, dan di atasnya ini akan ada gelembung ikan banyak guys ya. Artinya itu spot ikan yang banyak, dan disinilah kalian bisa menemukan albacore sampai bintang 5 mungkin guys ya, yang gue dapatkan hanya bintang 3 di video kali ini. Tinggal kalian cast and wait atau cast and reel atau cast the shadow fish, serah kalian mau melakukan apa ya. Dan kita lihat aja yang gue dapatkan di video kali ini guys ya. Dan inilah dia guys, bintang 3 albacore pertama gua. Sebenarnya ini gampang-gampang sekali dicari ya. Apalagi untuk yang hoki, mungkin kalian akan mendapatkan bintang 4 sampai 5 guys ya. Kalau gua sih mentok bintang 3 udahlah, sekali-sekali aja dapat bintang 3 guys. Sekali-sekali, jarang-jarang guys. Alright, kita tinggal cari lagi sampai kalian mendapatkan bintang yang lebih banyak lagi guys ya. Kalian cari aja di spot ini. Alright, kalian udah tahu spotnya di mana, dan thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye and have a good game. See you guys.